dikenal dengan sebutan AC. Nah, dalam beliau ini adalah orang yang menginspirasi. Tentunya beberapa dari kita mungkin sudah pernah ketemu atau pernah mengenal, atau yang belum mengenal mungkin inilah beliau. Inilah sosok yang akan menginspirasi kita pada malam hari ini. Pemimpin inspirasi pemuda berinovasi, begitulah Seto Karno AC membakar ratusan pemuda, mahasiswa dan pelajar tentang entrepreneur, belajar cara membangun usaha kemandirian menuju hidup sejahtera di masa datang. Ya, Seto Karno AC mendapat perhatian generasi muda sebagai sosok toladan pengusaha berbagai bidang yang dinilai sebagai mercusuar inspirasi berbagai kalangan untuk kemandirian dan usaha. Sosoknya yang pengusaha, AC juga dikenal banyak kalangan sebagai sosok dermawan yang kerap menjadi pemantik dan motivator masyarakat kecil guna bangkit dari keterpurukan dengan memberikan bantuan stimulan baik berupa finansial ataupun dalam bentuk barang dan modal. Berbagai keistimewaan itulah yang membuat jatuh cinta kalangan sivitas kampus dan kelompok generasi muda inovatif dan berjiwa entrepreneur di Kabupaten Bulungan. Kaltara khususnya dianggap daerah kaya yang jarang memiliki motivator sekaligus volunteer usaha selain daripada sosok lelaki yang dikenal dengan nama Ko Ace. Pemuda ingin mendengar langsung nutrisi dan frekuensi semangat sosok Ace agar menjadikan kiblat sukses generasi yang akan datang. Intinya, Ace kini menjadi pilot proyek kejayaan sosok pengusaha yang dimulai dari nol dan jatuh bangun. Ibarat memetik berkah dari kegagalan, Ace telah melewati berbagai pahit getir yang memeras pikiran, tenaga dan finansial sebelum akhirnya bisa berdiri tegak dan berjaya seperti sekarang ini. Sapa dengan Ace. Malam hari ini sebuah pertemuan yang begitu istimewa. Adik-adik sekalian, pemuda-pemudi yang hadir pada malam hari ini sebuah pertemuan yang begitu menggembirakan bagi saya secara pribadi sebagai salah satu pemuda yang pernah muda. Bro, sis, saudara-saudari, mungkin juga ada om yang hadir. Saya ucapkan selamat malam. Kita boleh bersama-sama mengadakan diskusi bagaimana menumbuh kembangkan sebuah usaha. Kebetulan background saya adalah seorang pengusaha. Kalau mau dibilang sukses, tentu ada takarannya, ada penilaiannya tersendiri. Tetapi apa yang menjadi capaian yang sudah saya capai selama hidup saya di umur yang ke-51 tahun ini, rasa-rasanya saya bisa berbagi kepada adik-adik, kepada generasi muda, kepada pemuda milenial yang hadir pada malam hari ini. Dengan kita kerja keras, dengan kita punya pekerjaan yang tuntas, cepat, selesai tepat waktu, kemudian kualitas pekerjaan kita jaga sehingga kita dipercaya terus untuk memegang sebuah pekerjaan yang lebih besar. Hari ini saya bukan mau pamer. Hari ini saya punya peralatan untuk konstruksi jalan lengkap. Asetnya mungkin di atas 15 sampai 20 miliar. Kemudian punya aset apalagi berupa kebun sawit 200 hektar. 200 hektar bisa menghidupi keluarga saya sampai anak saya satu sudah lulus UGM. Lulus UGM bukan kaleng-kaleng, bro. Dokter di UGM sekolahnya di internasional. Dengan uang semester satu semester 40 juta. Kami sebagai orang tua mendorong anak-anak untuk mempunyai prestasi dengan bidang mereka masing-masing.
Dari kebun sawit, saya mau bercerita, dari kebun sawit yang awalnya 100 hektar bisa menghidupi keluarga saya, kemudian bisa juga menambah lagi lahan sawit seluas 100 hektar dari kebun sawit yang 100 hektar pertama. Dan hari ini, kebun sawit yang 100 hektar terakhir sudah mulai berbuah pasir. Tahun depan akan menjadi penghasilan yang bertambah banyak. Pengalaman hidup dan usaha itulah yang ingin dipetik generasi muda agar kelak jejak mereka mengarungi dunia usaha kemandirian ke depan tidak banyak terperosok dalam lubang kegagalan. Setelah gagal berkali-kali hingga jatuh tersungkur sampai titik nadir terendah, Asep mampu bangkit membangun perusahaan konstruksi dengan fasilitas alat berat mencapai nilai ratusan miliar rupiah, hingga kepada keseriusannya membangun sektor ketahanan pangan di jalur peternakan, perkebunan, perikanan, dan kehutanan. Kini berbagai usaha itu telah memberikan berkah banyak kepada masyarakat Papa dan tak berdaya menjadi sosok warga yang berjaya membangun kemandirian dalam bidang pertanian, peternakan, dan perikanan, perkebunan. Berbagai liku-liku pengalaman itulah yang ingin dipetik para mahasiswa pemuda dan calon-calon entrepreneur Kaltara, terkhusus Kabupaten Bulungan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa saja faktor pendukung yang terhambat, Pak? Baik itu selama Bapak ini berusaha, baik itu kontribusi yang pada masyarakat, baik itu pelatihannya kepada seluruh masyarakat desa, dan selanjutnya, dan bagaimana dampaknya, Pak, di seluruh Provinsi Kaltara, Pak? Bukan hanya di Kabupaten Bulungan, tetapi baik itu Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kaltido, dan lain sebagainya. Kami sebagai orang tua mendorong anak-anak untuk mempunyai prestasi dengan bidang mereka masing-masing. Dari kebun sawit, saya mau bercerita, dari kebun sawit yang awalnya 100 hektar bisa menghidupi keluarga saya, kemudian bisa juga menambah lagi lahan sawit seluas 100 hektar dari kebun sawit yang 100 hektar pertama. Dan hari ini, kebun sawit yang 100 hektar terakhir sudah mulai berbuah pasir. Asep pun dengan senang hati dan penuh sukacita berpapar di hadapan ratusan mahasiswa demi melahirkan generasi emas di tahun emas 2045 mendatang. Ah, Asep sebenarnya tak perlu menjadi motivator seperti itu, tapi cukup menjadi pejabat daerah sehingga bukan saja mahasiswa dan pemuda entrepreneur yang terlayani nutrisi pengalaman usaha, tetapi rakyat Bulungan secara umum dan keseluruhan tanpa mengukur strata bisa termotivasi jadi sosok entrepreneur kemandirian. Kalau begitu, lebih baik jadikan dia keren. Nomor satu di Bulungan untuk memimpin rakyat yang bosan papa dan miskin sepanjang masa. Hayo Ko Ase, kita sulap mereka rakyat Bulungan menjadi pengusaha dan ahli kreator dalam membangun kesejahteraan. Kaltara TV, M. Sakir melaporkan. Kambing bur itu aslinya dari Afrika Selatan. Ada nggak di Indonesia? Ada. Tahun 2015 sudah dikembangbiakan di Indonesia. Nah, keturunan-keturunan kambing ini yang saya bawa ke Bulungan, ini yang saya ternak di sini, kembangbiakan, dan ini yang kita sudah mitrakan dengan para peternak-peternak kita yang ada di Bulungan. Dan ini akan berlanjut terus. Target saya hari ini baru sekitar mau 80 mitra. Target saya harus 500 mitra supaya kambing banyak di Bulungan, supaya kita tidak perlu impor lagi. Mudah-mudahan di antara yang hadir malam hari ini mau beternak kambing. Syaratnya tidak susah, hanya cukup tanam rumput pacong, indigo vera, kaliandra. Kalian cari tahu nanti di Google. Buat kandang, kami bantu sengnya. Kambingnya minimal 4 betina, 1 jantan, saya bagi. Kita sistem dadu bagi hasil. Kalau kandangnya besar, 9 betina, 1 jantan, layak Anda pelihara. Kita berinovasi di bidang peternakan, mereformasi dunia peternakan dari yang konvensional, membuat kandang yang standar, menyiapkan sumber pakan,
kita dapat juara dua di bidang inovasi pangan pertanian. Dua tahun terakhir saya melihat sebuah peluang usaha yang sangat menjanjikan. Apa itu? Penduduk Bulungan ada 160.000. Tiap hari kita makan nasi. Nasinya dari mana? Dari beras. Berasnya dari mana hari ini kita datangkan? Dari petani kita di Bulungan? Tidak kan? Berasnya kita datangkan dari Jawa dan Sulawesi. Satu orang makan beras berapa on? Nah, ini kalian mungkin